Lu tuh gak bisa gitu kalau diajak nongkrong bagusan dikit bajunya. Dandan dikit kek. Ngomong aku juga bingung sih. Ya makanya kayak gitu, Jung. Kok Giska belum datang ya? Gak tahu tuh. Dari 30 menit yang lalu udah bilang OTW, tapi sampai sekarang gak datang-datang. Aduh guys, sorry ya guys, aku telat. Maaf ya, kalian udah nungguin aku lama ya. Ya udah sih, Gis. Kapan sih kayak gak pernah telat? Gak pernah berubah deh dari dulu. Iya guys, maafin aku ya. Aku telat. Lagian kan aku juga tetap datang. Maaf ya. Terus lo ngapain lagi pakai baju kayak gitu? Kita nih lo di tempat tongkrongan. Gak tau situasi banget sih. Lo tuh gak bisa gitu kalau diajak nongkrong bagusan dikit bajunya. Dandan dikit kek, selalu aja gitu salah kostum. Emangnya kenapa sih guys? Emang ada yang salah ya sama cara berpakaianku? Aku kan pakai ini karena bikin aku nyaman. Gak apa-apa sih, tapi gak cocok aja gitu kalau di circle kita. Hah? Apa sih Ajul? Kalau aku sih gak apa-apa ya, coba aja kayak lihat tuh. Penampilannya kayak gitu, berantakan banget lagi. Kepikir aja sendiri, mana ada cowok yang mau sama kayak penampilan kece kayak gini. Terus kayak ada di sebelahnya dia, kebanting banget gak sih? Kayak langit sama bumi. Ih, Ajung kayak ngehina orang kayak gitu. Sekarang aku tanya ya, emang kayak udah punya rumah? Udah punya mobil? Gaji kayak aja masih UMR. Bisa-bisanya ya kayak ngehina orang kayak gitu? Gimana? Enak kalau aku ngomong kayak gitu? Terus dengan kayak ngomong kayak gitu ke Giska, kayak kira itu baik, lucu. Enggak, Jung. Kok kayak ngomongnya kayak gitu sih? Aku kan cuma ngomong sesuai fakta. Terus enggak ngejudge si Giska juga. Terus menurut kayak dengan kayak ngomong kayak gitu, kayak enggak ngerasa ngerendahin Giska. Kayak kira kayak seperfect itu, Jung. Aduh, udah deh, udah. Kalian tuh enggak usah debat. Buat apa sih debat terus? Kupingku nih panas dengerin kalian ngomong terus. Lagian kalau aku gak jawab, kamu tetap ngerendahin aku kan? Ngerendahin diri sendiri itu emang gak baik, Gis. Tapi kalau ngerendahin di depan orang, itu namanya ngebully secara terang-terangan. Yuk, Gis.